Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamus Bahasa Arab Amiya Huruf Alif bagian 2 Sebelumnya mohon maaf karena belum sempat membuat video tentang tema-tema lain Karena masih fokus membuat uh, video tentang kamus ini kata selanjutnya di video kali ini adalah Atah Artinya dia telah memberi peluang atau dia telah memberi kesempatan Kata Atah ini sebenarnya bahasa Fusha Tetapi digunakan dalam percakapan bahasa Amiyah biasanya Fi'il mudhari'nya Yitih Artinya dia memberi peluang atau dia memberi kesempatan. Intinya fi'il mudhari adalah sedang berlangsung atau sedang terjadi. Kemudian kata ittaba. Ittaba artinya dia telah mengikuti atau dia telah bergabung. Fi'il mudhari'nya yattabi. Dia mengikuti atau dia bergabung. Kata selanjutnya ittajah. Dia telah mengarah atau dia telah menuju Ita yattajih dia mengarah atau dia menuju kata selanjutnya ittaka yang artinya dia telah bersandar fiil mudharinya atau yattaka dia bersandar Kemudian kata ittaqal, yang artinya dia telah bertawakal. Fi'al mudhari'nya itwakal. Itwakal, artinya dia bertawakal. Kata selanjutnya adalah ittaham, artinya dia telah menuduh. Fi'al mudhari'nya ittahim, artinya dia menuduh. Untuk domirnya tinggal disesuaikan saja. Selanjutnya, asbat. Asbat. Dia telah membuktikan. Fi'al mudari'nya, Dia membuktikan. Selanjutnya, asar. Dia telah mempengaruhi. Fi'al mudari'nya, yi asir. asir dia mempengaruhi. Barusan kata kerjanya, sekarang kata benda dari kata asar tadi atau asar. Kata bendanya adalah asar dan jamaknya adalah asar yang artinya pengaruh atau dampak atau jejak. Selanjutnya kata asam atau kata asim. Dia telah berdosa. Fi'al mudhari' atau yi'sam atau ya'sam. Artinya dia berdosa. Selanjutnya kata asmar. Ia telah berbuah. Maksudnya tumbuhan. Fi'al mudhari'nya yismar atau kalau dalam bahasa fushanya yusmir ia berbuah kemudian kata ajbar ajbar yang artinya dia telah memaksa fi'il mudhari'nya yijbir yijbir dia memaksa dan kalau kata terpaksa kita sebut majbur majbur Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk menyaksikan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.